Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thumma ila arwahi abaihi wa alihi wa ashabihi al-kiram, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab syai'un lillahi wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa ij'alna minal mukhlishin. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi wa rzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال فصل: والأفضل الإصرار بصدقة التطوع بخلاف الزكاة والتصدق على القريب الأقرب والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المساحرة ثم الولاء ثم الجار وعلى العدو وأهل الخير المحتاجين وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة والأماكن الفاضلة كمكة والمدينة وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج وبما يحبه وبطيب النفس وبشر. ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء. ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق. ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره. ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب. والمن بالصدقة يحبطها وتتأكد بالماء والمنيحة. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl Al-Hadrami Rahimahullah, faslun ay fi sadaqati tatawu'ilah. Ini satu fasal, yakni pada masalah sadaqah sunat. Pada masalah sadaqah sunat, maksud di akhir dalam bab zakat. Di akhirnya, zakat ialah sadaqah yang wajib. Kemudian dibincangkan dalam fasal ini mengenai sedekah sunat, dan termasuk juga dalam fasal ini sedekah yang makruh, keadaan sedekah yang makruh dan keadaan sedekah yang haram. Disebut tiga hukum sedekah dalam fasal ni. Ini bukan semata-mata sedekah sunat lah. Maka secara umumnya sedekah itu
terbahagi kepada empat bahagian. Bila kita sebut kata sedekah, maksudnya pemberian kita yang mengharapkan pahala. Itu yang dimaksudkan dengan sedekah. Pemberian kita kepada seseorang yang kita harapkan pahala daripada pemberian tersebut, maka itu nama dia sedekah. Lagi pula orang yang menerima sedekah tersebut merupakan orang yang berhajat dan orang yang memerlukan daripada golongan fuqara dan miskin dan masakin secara amnya, ataupun asnaf yang 8 dalam bab zakat secara khasnya. Itu dalam tu makna sedekah. Kalau tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pahala dan sebagainya, maka dia masuk dalam kategori hibah, bagi, ataupun masuk dalam kategori hadiah, dengan perbezaan daripada sudut makna lah. Perbezaan daripada sudut makna. Tapi bila sebut kata sedekah, maksudnya pemberian kita kepada seseorang yang kita harapkan pemberian tersebut menghasilkan pahala. Itu asal makna sedekah. Maka secara umumnya sedekah itu ada empat kategori lah. Ada empat kategori. Yang wajib tu yang kita panggil zakat tu asing dah lah. Itu dah diasingkan. Sedekah secara umumnya. Zakat dah masuk dalam kategori asing. Sebab zakat ni adalah sedekah yang wajibah. Dia tu asing terih. Dia diwajibkan dengan syarat-syarat dan sebagainya. Dan orang yang nak menerima sedekah yang wajibah, iaitu zakat itu, juga daripada kalangan asnaf yang 8 yang telah dibincangkan. Sedekah dengan makna yang lebih luas ada empat bahagi, ada empat jenis, ada empat hukum. Dalam ni sebut tiga, dan yang tak disebutkan ialah kategori yang wajib, sebab dia dah secara tidak langsungnya dah dibincangkan dalam kategori zakat. Selain daripada zakat, ada juga sedekah wajib yang lain. Ada juga sedekah wajib yang lain. Contohnya seperti mana memberi makan, menjamu orang yang kelaparan. Yang mana kalau tidak dijamu makan kepada dia, boleh menyebabkan berlakunya kematian. Boleh menyebabkan berlakunya kematian ataupun kemudaratan yang jelas, yang nyata. Maka kita jamu makan dia itu masuk dalam sedekah yang wajibah lah. Walaupun dia bukan zakat, tapi dia jadi wajib bila mana kita ada lebihan daripada apa yang kita perlukan. Kalau kita sendiri tak makan lagi, kita sendiri pun kalau tak makan mati, kalau kita sendiri pun kalau tak makan boleh menyebabkan wujudnya penyakit ataupun risiko yang besar, ataupun orang yang di bawah tanggungan kita yang memerlukan makanan tersebut dan sebagainya, maka kita tak boleh sedekah kat dia, sedekah kat orang lain tu. Kena dahulukan diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita dulu. Tapi kalau lebih daripada keperluan kita dan lebih daripada keperluan orang yang berada di bawah tanggungan kita, manakala ada orang, ada sesiapa yang meminta makanan ataupun minuman daripada kita dalam keadaan dia sangat berhajat, yang kalau dia kita tak bagi kat dia, boleh menyebabkan kematian ataupun kemudaratan yang besar. Sakit teruk ke, akan menyebabkan jadi stroke ke dan sebagainya, akan menyebabkan dia apa nama hilang keupayaan untuk bergerak dan sebagainya, maka ketika tu hukum dia wajib. Ini sedekah yang asalnya sunat tapi dinaikkan ke tahap wajib. Yang asalnya sunat tapi naik ke tahap wajib melihat kepada keadaan. Maka it'amul muttar dia panggil. Menjamu makan orang, menjamu makan kepada orang yang berhajat, orang yang kelaparan. Hukum dia wajib dengan syarat benda yang kita beri makan kepada dia itu ialah lebih daripada apa yang kita perlukan dan apa yang diperlukan oleh orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Gitu. Satu. Yang kedua ya, ialah sedekah sunat. Hak kita bincang dalam fasal kita ni lah. Ni asal daripada hukum sedekah lah. Asal hukum sedekah ialah sunat. Asal hukum sedekah ialah sunat. Sebab tak hasil pahala melainkan dengan sesuatu yang di bawah hukum sunat. Bila kita letak makna sedekah itu ialah pemberian kita kepada seseorang dengan mengharapkan pahala, maka tu baru nama sedekah. Kalau kita memberikan kepada seseorang bukan dengan niat untuk mengharapkan pahala,
tapi dengan niat untuk menghormati dia, untuk menyukakan diri dia dan sebagainya, itu nama dia hadiah. Dia orang yang lebih tinggi pangkat daripada kita dan sebagainya, ataupun kita bagi dengan tujuan-tujuan yang lain, bagi dengan tujuan untuk menggembirakan dia, untuk meraikan dia dan sebagainya, maka tu nama dia hadiah. Itu nama dia hadiah. Kalau bagi bukan dengan tujuan untuk meraikan dan sebagainya, semata-mata bagi saja, pindah milik kita daripada barang kita, bagi ke dia tanpa mengharapkan pahala dan sebagainya, maka tu nama dia hebah. Dia ada beberapa jenis perpindahan milik. Ada yang nama jual beli, bila ada pertukaran di antara duit dan juga barangan. Ada yang namanya zakat, bila masuk dalam kategori wajib dengan syarat-syaratnya. Ada yang namanya sedekah, bila mengharapkan pahala daripada pemberian tersebut. Ada yang nama dia hadiah, bila mana hadiah dari pemberian tersebut diberikan dengan tujuan untuk menggembirakan orang lain, untuk menjadikan seseorang itu senang dengan kita, nak menjadikan seseorang itu senang hati dengan kita, maka kita bagi hadiah. Maka yang tu nama dia hadiah, tak masuk dalam kategori sedekah tu. Tu kalau bukan dengan kalau bukan nama dia hadiah, maksudnya bukan dengan tujuan untuk menjadikan orang tersebut, orang yang kita beri tersebut suka dan gembira dengan kita, kasih kepada kita, maka yang tu nama dia hebah. Tu nama dia hebah. Contohnya kita bagi ke kawan kita, ni aku ada dua baju ni, beli satu dapat free satu, ambil ke hang, tu nama dia hebah. Kita tidak mengharapkan pahala daripada pemberian tersebut, dan kita bukan bagi benda tu untuk untuk menjadikan dia gembira dengan kita, tak jadi seronok kawan kita, tak, bukan pasal itu. Ikhlas lah, nama dia hebah. Bukan kita tak ada pahala, tak, kita tidak mengharapkan pahala tu. Kita bukan bagi sebab nak pahala, berbeza dengan sedekah. Sedekah kita bagi pasal kita nak pahala, berbeza dengan hadiah. Hadiah kita bagi sebab untuk memberi, menjadikan orang yang kita bagi tersebut gembira, suka dan senang dengan kita. Kalau kita bagi hadiah untuk memasukkan kegembiraan dalam hati dia, tu nama dia hadiah. Tu nama dia hadiah. Ini kena letak makna dengan betul lah. Sebab tu kalau dalam penama kita panggil menyampaikan pahala bacaan Quran contohnya kepada si mati contohnya, sah dinamakan sebagai sedekah lah. Sebab tu tersebut kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum dan sebagainya. Tapi kalau orang yang lebih mulia darjat, contohnya macam Nabi SAW, contohnya macam ulama, awliya dan sebagainya, adalah lebih baik kita gunakan istilah hadiahkan pahala bacaan. Kita hadiahkan pahala bacaan kepada baginda Nabi SAW. Kita hadiahkan pahala bacaan kepada Syekh sekian-sekian-sekian. Kita hadiahkan pahala bacaan kepada Ruh Habib sekian-sekian dan sebagainya. Maka lebih sesuai dengan kata hadiah. Sebab kita mengharapkan dia gembira dengan kita, mengharapkan dia apa nama, macam kita, dengan Nabi contohnya, kita mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW, maka lebih sesuai dengan nama hadiah, lebih sesuai dengan nama hadiah. Kalau untuk orang lain, sesama kita, bolehlah diletakkan ataupun disebut dengan nama menyedekahkan, sedekahkan pahala bacaan Fatihah kepada si mati. Tengok konteks lah, tengok konteks dan tengok keadaan. Tak semua tempat boleh kita tersedekah. Ada sebagian tempat yang lebih tepatnya diletakkan dengan istilah hadiah. Baik, maka hukum yang pertamanya wajib tadi ni, sedekah itu akan jadi sedekah yang wajib selain daripada sedekah zakat, selain daripada zakat tu. Yang asalnya daripada hukum sunat berubah kepada hukum wajib bila mana dia melibatkan soal nyawa ataupun keselamatan. Kalau tak bagi ni, mati orang tu di kelaparan, 3 hari dia kata tak makan, nak jalan pun tak larat lah. Kalau kita biarkan dia tak bagi makan sesuatu kepada dia, kepada orang tersebut, boleh jadi dia rebah pingsan tang tu je. Dan kita memang ada lebihan daripada belanja yang kita perlukan untuk diri kita dan orang yang berada di bawah tanggungan kita, wajib bagi, wajib bagi. Kalau ada makanan lala tu, bagi makanan lala tu. Kalau dia perlukan air lala tu dan kita ada air tu, air tu tidak diperlukan oleh kita, kita tak berhajat sangat kepada air tu,
orang yang berada di bawah tanggungan kita pun tak berhajat sangat dengan ayat tu, wajib bagi ayat tu, wajib bagi ayat tu. Sebab dimasuk dalam sedekah yang wajib dah, sebab dia melibatkan nyawa ataupun melibatkan mudarat yang nyata, mudarat yang besar kemungkinan untuk berlaku. Tu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, sunat. Hukum yang kedua sunat, sunat ialah hukum asal bagi sedekah lah, sebab memang kita sedekah dengan niat mengharapkan pahala. Maka hukum asal sedekah ialah sunat. Dia perbuatan yang menghasilkan pahala. Yang ketiganya akan disebutkan dalam fasal ni, akan disebutkan dalam fasal ni juga, ialah hukumnya makruh. Ada sedekah yang makruh. Contohnya seperti mana kita sedekah dengan sesuatu yang buruk dan yang lekeh. Sesuatu yang buruk dan yang lekeh. Sesuatu yang buruk dan yang lekeh, kita bagi benda had rosak sikit-sikit, sedekah. Set ni boleh guna lagi, tapi cah tak apa nak masuk, sedekah lah kat orang yang lebih perlu. Kita ada yang set lain, makruh hukum ni. Sebab bagi benda yang tak sempurna, benda yang tidak, yang kita tak mau guna, boleh kita bagi orang. Ada dua benda saja yang walaupun buruk tak makruh disedekahkan. Dua benda. Yang pertamanya duit. Duit buruk sedekah tak ada masalah, tak makruh, sebab nilai dia tak berubah. Dan yang keduanya pakaian. Pakaian yang dah kita pakai, pakaian yang lusuh, pakaian yang usang dan sebagainya, sedekah tak makruh. Dua benda ni. Lain daripada dua benda ni, kalau kita sedekah dengan sesuatu yang lekeh, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kurang elok dah bentuk dia dan sebagainya, dia punya fungsi dia pun tak berapa nak tahan dah, maka hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Pinggan yang sumbing-sumbing yang ada retak sikit-sikit contohnya, sedekahkan kepada pusat pengajian. Ini ada orang buat. Dia beli pinggan baru dan sebagainya, ataupun pinggan pusaka yang lama tu. Ada yang elok dan ada yang sumbing sikit-sikit. Sodek pun ada yang sodek-sodek masak tu pun ada yang longgang pemegang dia sikit-sikit. Dia punya periuk pun ada hak kepek sikit-sikit, hak bekak sikit, yang dia pun tak guna dah. Hak dia guna hak elok, hak baru dan sebagainya. Hak tu tak ada kegunaan bagi dia. Sedekah. Sedekah kat mahat, sedekah kat madrasah, sedekah kat pondok, sedekah kat pelajar, sedekah kat orang miskin dan sebagainya. Makruh. Makruh. Sebab sedekah dengan sesuatu yang radi. Sama juga dengan makanan. Kat kita, kita makan beras grade A contohnya, yang 5% apa? Dia panggil 5% dia punya kita panggil apa? Ruji. Ruji. Dia punya apa? Bukan ruji. 5% kanji. 5% kanji. Kita makan yang 5% kanji. Time nak sedekah ke orang, kita beli yang 15% kanji. Makruh. Kalau kita makan 5%, sepatutnya sedekah juga yang 5% lah. Macam mana benda yang kita makan, macam tu kita sedekah ke orang. Kita makan makanan yang harganya RM10 contohnya, tapi time nak sedekah ke orang, kita cari makanan yang harga RM3-4 untuk sedekah ke orang. Makruh hukum dia. Sebab kita tidak menganggapkan orang yang kita sedekahkan itu setara dengan kita. Ada sedikit unsur merendahkan orang lain. Aku makan yang 5% punya beras, ingin nak bagi ke orang ni 15% cukup lah. Beras juga. Beras juga. Tak. Sama agak dengan buah-buahan dan sebagainya. Hak kita makan elok, hak nak buruk sikit-sikit dah baru sedekah ke orang. Pasal apa? Pasal tak ada makan. Kalau biar lama jahannam, dan ni biar sedekah ke orang. Sama agak dengan makanan kenduri. Makanan kenduri. Petang dah, ke 5.30, ke 6 dah, orang tak ada dah. Makanan banyak lagi, tak habis kena sedekah. Tidak jahannam ni kok. Tidak rosak. Gulai ni nak basi, nasi tu nak basi, benda ni nak rosak dan sebagainya, sedekah. Siapa yang dimangsa-mangsa tu? Pelajar agama. Pelajar-pelajar. Pelajar ma'had, pelajar pondok, pelajar madrasah dan sebagainya. Tak ada sikit pun dia buat. Dah pahala tak juga tu? Tak. Makruh. Bila makruh, dia menggugurkan pahala. Sebab yang makruh, pahala yang asal ni sepatutnya dapat sebelum dengan hukum sunat, gugur dengan sebab makruh yang dilakukan. Dan dua benda tadi saja yang walaupun buruk,
dia tidak dihukumkan dengan makruh. Yang pertamanya duit. Yang pertamanya duit, seburuk mana pun duit itu selagi dia bernilai, hukum dia tak makruh. Tapi kalau duit yang dah koyak dua lah, tak ada apa. Tak ada nilai lah tu. Yang keduanya pakaian. Pakaian yang dah dipakai. Dengan syarat pakaian tu masih elok lah. Kalau pakaian tu kita dekah ke orang baju Melayu kita, butang pun tak ada dah satu, itu makruh lah. Tak ni pakaian yang masih elok, cuma dia dah lama. Contoh kita dah pakai 2 tahun, dan warna dia dah pudar sikit dan sebagainya. Kalau pakaian yang sampai seluar tu, getah seluar sampai luih, sampai dah tak jerut dah getah seluar tu, sampai dah hilang dah dia punya elastik keanjalan getah tu, baru nak setiap orang makruh lah. Makruh itu maksud dalam perkara yang rodi. Tak ni maksudnya pakaian kita yang lama, kita dah ada pakaian baru, tapi pakaian yang lama tu masih sempurna, masih elok, maka hukum dia tak makruh. Hukum dia tak makruh. Dua tu saja, duit dan pakaian yang tak makruh dalam bentuk yang buruk, dalam bentuk yang usang maksudnya. Tapi lain daripada dua tu, hukum dia makruh. Dan yang keempat, hukum dia haram juga akan disebutkan dalam kitab kita, dalam hujung pasal kita. Hukum dia haram antaranya sedekah ke atas kepada seseorang yang menggunakan benda yang kita sedekahkan itu untuk buat maksiat dengan yakin. Dengan yakin kita tahu dah dia ni tak judi, kita tahu dah dia ni contohnya penagih dadah dan sebagainya, main minta sedekah kat kita. Minta sedekah, bang, main 5 ringgit, bang, nak 3 ringgit. Dia katalah nak makan dan sebagainya. Tapi apa nama, dengan yakin berat sangkaan kita, dia bukan nak makan pun. Dia bukan nak makan pun. Dia nak beli ayam ketum contohnya. Dia nak beli gam contohnya untuk dia hisap. Dia nak beli dadah contohnya untuk dia makan. Ataupun dia nak pergi beli nombor ekor contohnya. Yakin. Yakin ataupun zon yang kuat bahawasanya duit kita ni akan digunakan ke arah tu. Duit kita ni akan digunakan. Maka hukum dia haram sedekah berlalu. Sebab termasuk dalam menolong ke arah kemaksiatan. Kalau tak mau pergi haram je lah. Dia nak makanan, pergi beli makanan bagi dia. Baru tak ada kemungkinan tu. Lapak ni, jom. Bawa pergi dia makan, ha. Pilih nak makan apa. Ataupun kita tolong bungkus dia benda apa kita nak bagi lah. Kita ambil nasi sebungkus, bubuh lauk kat dia seketui, sayang sikit dan sebagainya, bagi makan. Yang tu tak apa. Tapi kalau lah kita bagi duit tu dengan keadaan kita tak yakin pun bahawasanya dia nak guna untuk maksiat, mungkin dia lapang betul eh. Mungkin pada sangkaan kita, sangkaan yang kuat lah. Bukan kita bermain-main dalam fikiran kita, ada sangkaan yang kuat. Lapang betul eh. Memang nak makan, kita bagi duit dia. Walaupun dia penagih, walaupun dia take judi dan sebagainya, kaki nombor ekor dan sebagainya. Tapi ada karenah, ada petunjuk-petunjuk yang memberikan kepada kita satu tanggapan yang kuat bahawasanya dia nak beli, dia nak gunakan duit yang kita bagi ni bukan ke arah maksiat, maka ketika tu hukum ni sunat balik lah. Hukum ni sunat balik. Yang haram ni bila kita dengan yakin ataupun kuat zon, ghalabatu zon ni, kita ada sangkaan yang kuat, sangkaan yang kukuh dia nak gunakan duit yang dia minta kat kita ni untuk melakukan maksiat dengan duit tersebut, maka hukum dia haram. Dia tak ada, dia bukan isu dia nak buat apa, aku suka dia lah. Yang penting aku dengan Tuhan betul, tak bukan. Dia kena tengok kita punya, kita bagi tu dengan kita keadaan, dengan keadaan kita tahu ataupun tidak. Dan macam setengah-setengah orang yang meminta, yang duk minta-minta dekat bank, dekat apa nama pasaraya dan sebagainya, saya nak makan, saya apa nama anak di rumah tak ada ni, dan dekat bank pun kerap jadi juga, dan main cucuk duit tak ada kosong, dia buat cerita kata anak dia tak ubah duit lagi, beras di rumah nak habis dan sebagainya. Kalau kita terima kalam dia, kalau kita berat apa nama kuat sangkaan kita dengan karenah lah, dia bukan kuat sangkaan ni dengan kita pejam mata, gamble, nasib tak, bukan tak. Dia dengan mesti ada karenah, mesti ada petunjuk yang membantu menyokong kita punya tanggapan kita tu. Kalau kuat sangkaan kita bahawasanya memang betul cerita dia,
Walaupun cerita dia tu murung, tapi kuat sangkaan kita cerita tu betul dengan karenah yang ada. Dengan karenah yang ada, maka ketika tu kita bagi hukum dia tak haram dan kita dapat pahala. Dia nak buat apa dengan Tuhan tu serah. Ha, ni baru betul. Tapi bila dengan cerita tersebut kita tak yakin pun, bahkan kita ada kuat sangkaan ni menipu. Dia duk apa nama, duk kutip duit kat orang berapa ramai mana lah. Kawan ni masuk dia minta, kawan ni masuk bank dia minta, kawan ni keluar bank dia minta, kawan ni keluar bank minta dan sebagainya. Kita pun, aku ikut mana pun aku nak bagi kat dia, ni aku, ni antara aku dengan Allah. Dia nak buat apa dengan duit ni, ini antara dia dengan Allah juga. Tak, bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Hukum sedekah yang haram bila mana kita yakin ataupun dengan sangkaan yang kuat berserta dalil-dalil, berserta petunjuk-petunjuk yang kita ada yang menunjukkan bahawasanya dia menipu ataupun dia nak guna duit itu, sumbangan itu untuk melakukan sesuatu maksiat, maka hukum dia haram. Kita dianggap menolong ke arah maksiat. Kita dianggap ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan Allah larang kita wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu. Habis. Habis ni yang mulanya nak cerita tentang hukum sedekah yang sunat. Dia panggil sedekah tatawu', sedekah sunat. Wal afdalu al-israru bi sadaqati at-tatawwu'i bi khilafi az-zakati. Wal afdalu, dan yang afdalnya, yang paling banyak pahalanya. Afdal dengan mana akthar thawaban, yang paling banyak pahalanya. Al-israru bi sadaqati at-tatawwu'i, menyembunyikan sedekah tatawu', sedekah sunat. Menyembunyinya, tidak menunjukkan secara terang-terangan maksudnya. Tidak memberikan secara terang-terangan. Maksudnya antara yang tahu kita dengan orang yang terima tu saja. Israr. Pi bagi sengak-sengak, pi bagi tanpa orang tahu, tak bubuh dalam media sosial tu semua dia belagalah tu. Israr. Bi khilafi zakati, menyalahi zakat. Menyalahi zakat. Zakat pasal dia hukumnya wajib, dia ialah sedekah yang wajibah, maka sunat di i'lankan. Maksudnya kita bagi tu dengan saksi supaya tak timbul fitnah ke atas diri kita. Supaya tak timbul fitnah ke atas diri kita, ni tak nak keluar zakat ni tak. Maksudnya kita bagi tu dengan keadaan ada orang tahu bahawasanya kita telah mengeluarkan zakat dan sebagainya. Kalau benda wajib, i'lan tu sunat. Kalau benda wajib, i'lan tu sunat. Dia mengizharkan, menyatakan pemberian zakat itu afdal, lebih banyak pahala, ijma'an. Ijma' ulama, sebab dia benda hak wajib. Benda hak wajib ni sunat dinyatakan. Sebab tu kita sembahyang jemaah di masjid, sembahyang sunat, sunat sembahyang sunat, rawatib dan sebagainya sunat buat di rumah. Sebab dia benda sunat. Benda hak wajib sunat buat secara terang-terangan, sembahyang jemaah, sembahyang fardu dan sebagainya tu, termasuk juga dengan zakat sunat di yang afdalnya, yang lebih banyak pahalanya ialah ditunjukkan. Dengan tunjukkan tersebut boleh menyebabkan orang lain juga akan melakukan benda yang wajib yang sama, dan juga orang lain akan tidak menimbulkan fitnah ke atas diri kita bahawasanya kita tak buat benda wajib tu. Maka mengizharkan, menzahirkan pemberian zakat yang wajib hukumnya afdal, lebih banyak pahala, ijma'an, di sisi ijma' para ulama. Ya. Adapun sedekah sunat, maka yang apa nama, yang afdalnya ialah menyembunyikan secara tidak terang-terangan. Melainkan sekiranya orang itu ialah orang yang diikuti, diteladani perbuatan dia, yang menolong orang lain, perbuatan dia yang mengeluarkan sedekah sunat, bantu orang dan sebagainya akan diikuti oleh orang lain, maka sunat diiklankan, sunat diizharkan. Dia tak dihukumkan dengan sunat israr lah. Yang afdalnya dia izharkan, dia nyatakan. Bila mana dia orang yang diikuti tindakan dia, diteladani perbuatan dia oleh orang lain. Illa mimman yuqtadabih, dalam kitab lain sebut illa mimman yuqtadabih, melainkan orang tersebut, orang yang diikuti tindakannya.
macam pemimpin dan sebagainya, influencer lah kalau kita kata lah ni. Dia duk bagi, dia duk bagi sumbangan ke orang dan sebagainya, menyebabkan orang lain juga nak ikut bagi sumbangan. Dia dia bawa makanan ke gelandangan, dia tolong orang-orang yang susah tepi jalan, dia macam-macam lah, macam-macam yang orang lambat ni, macam-macam jenis lagi, yang macam-macam jenis lagi. Dia lagi apa nama, bawa keluarga yang susah ke, anak-anak yang berniaga, yang kecil-kecil yang berniaga, atau bawa pergi beli barang dapur dan sebagainya. Dan benda tu ditunjuk dan dipertontonkan kepada orang lain dengan harapan supaya orang lain akan buat benda yang sama, tolong orang lain juga, tolong orang yang berada di sekeliling kita. Maka pun kalau kalau macam tu keadaan dia, maka sunat izhar, afdalnya izhar bila mana dia orang yang diikuti, bila mana dia orang yang diikuti. Tapi dengan syarat dia tak ada riak dan tak ada sum'ah lah. Dengan syarat dia, dia nak izharkan tu, dia perlu pastikan bahawasanya tidak ada riak dalam diri dia. Dia bukan niat nak menunjuk, bukan niat nak menunjuk amalan tak. Niat dia ialah untuk orang lain tiru apa yang dia buat. Dan dengan syarat juga tidak berlaku sum'ah dalam diri dia. Dia bukan seronok orang orang cakap tentang kebaikan dia. Tujuannya hanya untuk dijadikan teladan kepada orang lain. Maka pada ketika tu afdalnya menzahirkan sedekah sunat. Sebab kena jaga hati juga. Tapi kalau dia nak orang lain bercakap tentang dia, memuji-muji dia, dan ada manfaat yang lain, maka pada ketika tu hukum dia tidak afdal lah. Hukum dia tidak afdal. Kalau berlaku riak, haram lah riak tu. Sedekah tu sunat, tapi haramlah riak tu. Kalau berlaku sum'ah, haramlah sum'ah tu. Suka orang mendengar, suka orang bercakap tentang diri dia, haramlah pada ketika tu. Tapi hukum sedekah tu tetap sunat. Bab ni kena jaga hati lah. Dan setengah orang tu bila dia dia contoh macam dia mengutip sumbangan daripada orang lain, ataupun ada orang yang yang bagi sumbangan dekat dia untuk diberikan kepada orang lain, NGO dan sebagainya, bila mana mereka ni buat sumbangan dan sebagainya, menyebabkan orang lain juga turut menyumbang kepada mereka untuk disumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan, maka mereka perlu mengiklankan lah. Mereka perlu menzahirkan mereka punya sumbangan tu, baru orang tahu duit tu pergi ke mana dan sebagainya, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai ikutan, dijadikan sebagai ikutan. Bak mereka nak riak, bak mereka nak apa tu, haram atas diri mereka lah. Bak haram atas diri mereka. Lagi pula syarat yang yang perlu dijaga dalam masalah mengizharkan zakat ataupun sedekah ni, antara syarat yang perlu dijaga dalam masalah mengizharkan zakat dan mengizharkan sedekah ni, ialah mesti mengambil kira perasaan orang yang menerima pemberian tu. Orang yang nak, orang yang nak terima zakat tu ataupun orang yang nak terima sumbangan tu, dia berasa tak selesa ke tak dengan perkara tersebut, dengan penzahiran tersebut. Kalau dia berasa tak selesa, dia berasa maruah dia jatuh, dia berasa dia ni dipandang lekeh oleh orang lain dengan sebab dia terima benda tersebut secara terang-terangan, maka tak sunat juga diizharkan. Tak sunat juga diizharkan. Ada setengah orang yang jaga yang muka dia, susah tak mana pun aku tak minta ke orang. Kalau orang nak bagi aku ambil. Tapi kalau nak suruh buat majlis ni atas pentas, terima sorang-sorang, semua orang tengok masuk masuk surat khabar dan sebagainya, aku tak pi. Ha, jenis lagu tu tak boleh izhar. Orang yang jenis lagu tu, maka kita tak boleh izharkan sedekah dengan dia. Dekat dia kena bagi. Tang dia tang bagi kena bagi juga sebab dia memerlukan. Tapi tak boleh izharkan. Tak boleh nyatakan, tak boleh buat secara terang-terangan sebab kena jaga ayat muka dia juga. Maka afdaliyah mengizharkan zakat ataupun sedekah, walaupun zakat, afdaliyah mengizharkan walaupun zakat dan sedekah, kena dikaitkan dengan syarat redha akhif, redha orang yang terima. Bisharti an la yata'adzal akhif bil izhar, seperti mana yang disebutkan dalam Tuhfah. Afdaliyah izhar itu dikaitkan dengan
tidak menyakiti penerima sedekah dan zakat tersebut. Kalaulah menyakiti penerima, maka tidak tidak afdal izhar. Sebaliknya yang afdalnya ialah israr, menyembunyikan sumbangan, menyembunyikan sedekah untuk dialah, untuk individu yang tertentu. Ini kena check baliklah, kena perhati baliklah. Kita buat majlis penyerahan sumbangan dan sebagainya, ada setengah orang mai, ada setengah orang tak mai. Kena check balik orang tak mai tu siapa. Kalau dia tak mai tu sebab dia tak mau, dia tak suka masuk sok abang, dia tak suka masuk dalam Facebook, dia tak suka adik-beradik tengok dia terima sumbangan dan sebagainya, dia malu. Dia malu dengan seseolahnya dia orang yang tak boleh dia orang yang mengharapkan sumbangan orang lain dan sebagainya. Walaupun memang betulnya lagu tu tak, tapi dia jaga yang muka dia. Maka kita tak boleh nak i'lan, tak boleh nak izaharkan sedekah dengan dia. Tak boleh juga nak izaharkan zakat dengan dia. Nak izhar dengan orang lain. Kalau nak bagi kat dia, kena israr. Baru dapat afdaliyah, baru dapat pahala yang banyak. Ini kena check lah, kena tengok belakang. Sebab masalah pemberian ni, dia melibatkan masalah masyarakat. Bukan kita saja, tak? Jangan kira belah kita saja, belah orang yang menerima pun kena ambil kira juga. Kena jaga juga muka orang yang menerima tu. Sebab tu dalam sunat-sunat yang bawah tu lagi, dia akan sebut juga sunat kita beri tu dengan dalam keadaan tersenyum, muka manis, bukan muka ketat. Supaya gembira orang yang terima tu, supaya orang yang menerima tu berasa gembira dan seronok menerima sumbangan kita. Ni muka ketat bagi ke orang, macam bagi tak ikhlas pun. Dia ikhlas tak, tapi muka dia ketat tak. Sunat memaniskan muka ketika memberikan sumbangan kepada orang, ketika memberikan zakat kepada orang dan sebagainya. Seseolah yang kita bagi tu bukan beban pun untuk diri kita. Sunatnya lagu tu. Maka orang yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Akan menerima dengan senang hati. Itu lagi bawah dia akan sebut. Sunat lagi, wattasadduqu 'alal qaribi al-aqrabi. Dan wattasadduqu 'alal qaribi, sunat juga, afdal juga, yang banyak pahalanya bersedekah ke atas keluarga qarib, di atas keluarga qarib. Itu qarib yang al-aqrab, qarib al-aqrab, keluarga yang terhampir, keluarga yang terhampir, keluarga yang dekat dengan kita lah. Yang dekat dengan kita ni, yang satu bin dengan kita, yang satu mak dengan kita, lepas daripada tu yang satu mak dengan mak kita, yang satu pak dengan pak kita dan sebagainya, yang dia kedekat, hak dekat dulu. Thumma zawji, kemudian kepada suami. Ni kalau isteri lah, isteri nak keluar sedekah dan sebagainya, kepada suami dia afdal. Dia kaya, contohnya suami dia perlukan sokongan kewangan, contohnya, maka pemberian dia kepada suami itu boleh dinilai sebagai sedekah, dan itu yang afdal. Bukan suami kepada isteri. Isteri di bawah tanggungjawab suami, isteri di bawah tanggungjawab suami, maka isteri tak boleh menerima sedekah daripada suami. Yang suami bagi tu ialah tanggungjawab dia. Yang lebih daripada tu ialah hadiah dia. Sebab dia bukan bagi nak pahala, dia bagi pasal nak bagi isteri tu sayang kat dia. Isteri tu selesa dengan dia, mau hidup dengan dia dan sebagainya. Maka tak masuk dalam kategori sedekah. Tapi isteri, bila mana ada kemampuan, contohnya isteri macam lah ni, orang yang perempuan, sebahagian isteri tu kerja dan gajinya lebih besar daripada suami. Dia punya income dia, pendapatan dia lebih selesa daripada suami. Suami struggle lah dengan nafkah kat bini, tetap guna bagi. Kemudian anak-anak lagi, kemudian rumah lagi bawah tanggungjawab suami, kemudian kenderaan lagi bawah tanggungjawab suami, makanan lagi bawah tanggungjawab suami, pakaian tahunan lagi bawah tanggungjawab suami dan sebagainya. Maka isteri turut menyumbang, contohnya. Dia sedekahkan kepada suami dia dengan niat pahala. Bukan nak bagi bini tu, laki tu sayang ke dia, tak. Dia bagi duit kepada suami tu contohnya dengan niat memang tujuan dia untuk mendapatkan pahala. Dia tahu ni bukan tanggungjawab dia. Dapat pahala. Maka itu yang afdal. Itu lebih banyak pahala sebab menolong suami sendiri. Daripada suaminya meminta-minta kepada orang lain, baik tolong suami sendiri. Maka itu yang afdalnya. Summal ab'adi. Kemudian yang afdalnya ialah adik-beradiknya yang jauh. Tetap adik-beradik juga. Adik-beradik juga. Sedekah yang paling baik ialah sedekah kepada adik-beradik, dan yang paling baik daripada itu ialah adik-beradik yang terdekat. Maka jadi satu benda yang pelik dalam masyarakat kita bila orang tu kaya tapi adik-beradik dia susah.
melainkan ada masalah-masalah lain lah. Sepatutnya dia kena tolong adik-beradik dulu. Dengan orang lain, dengan orang kampung, dengan orang lain ni bagus. Belanja kerak makan dan sebagainya. Metang adik-beradik sendiri, nak beli lok seminggu sekali pun susah. Maka tu ada satu benda yang problem. Sebab sepatutnya bantuan itu perlu didahulukan kepada adik-beradik yang paling hampir dulu. Contohnya si abang kaya, tanah banyak dan sebagainya, adik-adik melarat, maka ada satu benda yang tak kena. Melainkan sama ada yang tak kena tu belah si abang, ataupun yang tak kena tu belah si adik. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Kadang-kadang yang menerima adik-beradik kita, yang menerima tu kadang-kadangnya diguna kot lain. Dia jadi malah kerja, contohlah. Kisah sebahagian masyarakatnya, dia malah kerja, dia ni suka ambil kesempatan atas orang, dia ni suka apa nama, mengharapkan bantuan orang lain, tak mahu nak usaha sendiri dan sebagainya. Maka duduk susah itu. Orang bagi benda kat dia, dia jual. Orang bagi semangat kat dia, dia jual. Orang bagi penama mesin suruh dia meniaga, dia jual. Jenis lagu tu kadang-kadang ada juga lagu tu. Tapi asasnya memberi sedekah kepada keluarga yang paling hampir, itu yang paling afdal. Yang paling afdal. Dan kita ada kesenangan sikit. Contohnya kita ada nak bagi zakat dan sebagainya, dan ada ahli keluarga kita yang masuk dalam kategori fakir dan miskin contohnya, bagi kat dia bawah, dia pun afdal. Dia pun lebih afdal menerima zakat daripada kita, daripada kita bagi kat orang lain. Itu yang paling afdal. Keluarga terdekat, qaribul aqrab, kemudian suami bagi isteri lah, bagi si isteri. Summa al-ab'ad, kemudian keluarga yang jauh, al-qaribul ab'ad, keluarga yang jauh, bukan keluarga yang dekat, sepupu-sepupu kita, dua pupu dan sebagainya lah, anak pak menakan kita dan sebagainya, yang bersaudara dengan kita daripada jalur tok wan dan seterusnya lah, jauh-jauh sikit. Summa maharimir rida'i, kemudian turutan afdaliyah itu maharimir rida', yang diharamkan mahram-mahram kita dari segi susuan. Qarib semua tu daripada sudut darah lah, daripada sudut keturunan, ni tak daripada sudut susuan, adik-beradik susuan kita dan sebagainya. Kemudian summal musaharati, yang afdalnya ialah adik-beradik musaharah. Musaharah ni apa nama, hubungan mentua menantu lah, hubungan yang terhasil daripada perkahwinan tu. Bahasa bakunya dia panggil persemendaan. Kita tak pakai bahasa ni, Indonesia pun jarang pakai. Tapi kalau bahasa bakunya, bahasa rasminya, musaharah dengan makna semenda, persemendaan. Kalau kita sebut persemendaan ni orang tak tahu. Kita pun tak ingat sedia-sedia apa nama makna musaharah. Tekoh teringat boleh sebut lah, tekoh tak teringat tak sebut. Biasa orang sebut dengan ipar duai lah. Ipar duai ataupun mentua menentu, hubungan yang terhasil kerana perkahwinan. Sebab kita kahwin ni, kita ada pak mentua tu musaharah, mentua dengan menentu musaharah. Sebab kita ada kita apa nama, berkahwin juga, kita ada ipar, kita ada birah dan sebagainya, itu juga musaharah. Cuma ada musaharah yang mahram, ada musaharah yang bukan mahram. Sini musaharah yang mahram lah. Musaharah yang mahram, menentu kita, mentua kita dan sebagainya. Yang afdalnya sedekah itu disalurkan kepada mereka sekiranya mereka memerlukan. Summal wala'i, kemudian wala', tuan hamba, tuan bagi hambanya yang telah dimerdekakan. Tak ada lah kita tahun ini, seseorang tu asalnya hamba, kemudian dimerdekakan, maka orang yang memerdekakan dia tu dipanggil wali dia, dipanggil wala' dia, bekas tuan dia. Afdal. Summal jari, kemudian jiran. Kemudian jiran, jiran ialah orang yang berada berhampiran ataupun berdekatan dengan kita lah. Daripada hukum fiknya, jiran ialah setiap 40 rumah yang berada di sekeliling kita. Secara lebih kurangnya, setiap 40 rumah yang berada di sekeliling kita. Belah depan 40 buah biji rumah, belah belakang 40 buah biji rumah, belah kiri 40 buah rumah, belah kanan 40 buah rumah, belah atas 40 buah rumah, belah bawah 40 buah rumah. Yang 40 buah rumah sekeliling, apa nama, dipanggil persegi lah. Itu secara asasnya yang paling dekat dengan kita lah, yang paling afdalnya. Kemudian yang lebih jauh. Macam orang duduk taman dan sebagainya. Biasanya taman ni jiran semua lah. Jiran semua lah taman ni. Yang afdalnya lagi, wa'alal adui, kemudian kepada musuh pun afdal juga.
kepada musuh. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan musuh daripada kalangan saudara itu lebih afdal. Al-adu min al-aqaribi awla. Sebahagian ulama sebut begitu. Musuh, tapi musuh yang bermusuhan dengan kita ialah orang yang adik-beradik kita. Maka sunat bagi sedekah kat dia. Yang paling afdal, antara yang paling afdal sekali. Ialah memberi sedekah kepada musuh yang merupakan adik-beradik kita. Ini afdal. Supaya melembutkan hati dia. Supaya menyebabkan mudah untuk menghilangkan permusuhan tu. Itu. Cuma ni sebagian ulama meletakkan catatan nak bagi kepada musuh di kalangan adik-beradik ni dengan jangkaan bahawasanya tidak bertambah kemudaratan lah. Kalau dengan sebab kita bagi tu dia bertambah benci kat kita, maka tak sunat bagi dia. Sebab pemberian tu tak menghasilkan kesan yang positif. Dan kalau kita bagi sedekah kat dia contohnya, dia lagi marah dengan kita. Dia berasa kita belagak depan dia lagi contohnya. Ada setengah adik-beradik yang macam tu. Lagi orang buat baik ke dia, lagi dia tak puas hati dengan adik-beradik tu. Adik-beradik dia sendiri lah. Duk sedekah kat dia, dia berasa ingat kelapak dengan duit hang contohnya. Hilang dah kemarahan, tinggal bara-bara sikit-sikit lagi dalam hati tu dengan sedekah tersebut, nyala balik api marah tu. Tak sunat. Tapi kalau dengan pemberian tersebut yang ada bara-bara tu terpadam terus, jadi arang, jadi debu terus, itu yang sunat, itu yang afdal, itu yang paling afdal. Dan di kalangan qaribul aqrab tadi ni, adik-beradik yang hampir tadi, dalam kalangan adik-beradik yang hampir tu ada yang bermusuh dengan kita, yang tak sekepala, yang tak belagangi kita, itu yang paling afdal. Dengan syarat pemberian itu akan melembutkan hati dia. Boleh melembutkan hati dia. Boleh menyebabkan dia berfikir pula, oh dia tak pernah kedengki kat aku, aku yang buruk je, aku yang duk sangka buruk ke dia. Kalau ada pun, ada kemungkinan yang macam tu, afdal bagi dia. Sebab menghilangkan adawah, menghilangkan permusuhan. Tapi kalau dengan pemberian tersebut, meninggikan lagi adawah, menyebabkan perseteruan tu jadi lebih parah, maka tak sunat bagi. Tak sunat bagi. Lagi yang afdal lagi, wa ahlil khair il muhtajina, dan kepada orang-orang yang baik, ahlil khair, orang-orang yang berkebajikan, al muhtajina, yang berhajat, sedekah. Dan kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang masjid, orang yang kerap baca Quran, orang yang kerap sembahyang sunat, orang yang kerap jadi sukarela dan sebagainya, sedekah kat mereka. Kalau muhtajina, kalau mereka memerlukan. Sebab tu orang suka sedekah kat tu guru, orang suka sedekah kat ustaz-ustaz, orang suka sedekah kat pelajar-pelajar agama, orang suka sedekah kat apa nama, apa orang panggil, orang-orang yang mengajar Quran dan sebagainya lah, orang ahli khair. Kita kenal dia sebagai orang yang sentiasa berada dalam kebaikan, orang yang sentiasa, orang yang perangai baik, orang yang suka buat baik kat orang lain, orang yang amal ibadah dia banyak dan sebagainya, orang yang suka apa nama melakukan kerja-kerja sukarela dan sebagainya, sukarelawan dan sebagainya ni, orang yang suka tolong orang, orang yang rajin turun kenduri dan sebagainya ni, maka sedekah kat dia afdal. Tapi muhtajina lah, yang berhajat. Kalau depa tak berhajat kepada benda-benda tu, tak sunat sedekah kat depa. Tak sunat sedekah kat depa. Contohnya bila musim buah contohnya, ni keraklah berlaku pada pusat pengajian, tok-tok guru, ustaz-ustaz dan sebagainya. Musim buah rambutan, semua orang menghantar itu. Kawan ni menghantar sebuni, kawan ni menghantar seraga, kawan ni menghantar setimba, kawan ni menghantar seplastik, kawan ni menghantar satu bonet kereta. Rambutan semua. Kalau musim penama cempedak tu, cempedak semua. Kalau musim pisang tak ada musim lah, tapi ada setengah-tengah, ada setengah-tengah masa tu, pisang saja-saja orang menghantar. Yang kerak jadinya rambutan lah. Rambutan ada musim. Kawan ni hantar sebuni, kawan ni hantar sebuni, kawan ni hantar seraga, kawan ni hantar sebekah, kawan ni hantar satu bonet kereta, kawan ni menghantar macam-macam lah. Semuanya rambutan contohnya. Maka tak senang balik. Sebab benda tu akan jadi merosakkan benda tu. Sebab mereka tidak muhtajin lah.
mereka tidak lagi berhajat kepada benda tu, dah banyak sangat dah. Sampai tauk lagu tu je. Rambutan tu, buah tu sampai jadi hitam lagu tu je. Sampai tak boleh makan terus lagu tu je. Berguni-guni kena buang. Pasal orang nak bagi. Depa yang bagi tu, orang lain bagi tu pokok depa. Ni aku nak bagi hak pokok aku. Tak. Dia kena tengok berhajat ke tak. Maksudnya nak bagi tu survei dulu lah. Survei dulu. Ada lagi apa nama orang-orang hantar buah rambutan contohnya. Tanya dulu. Ada lagi orang hantar buah rambutan contohnya. Tanya. Kalau ada dah apa nama banyak tak? Kalau saya nak sedekah lagi mau tak? Kena tanya lagu tu. Tanya. Lebih baik tanya lagu tu. Kalau dia kata mau, bagi. Maksudnya dia pun masih lagi berhajat lah. Sebab bila depa orang ngaji contohnya, depa pun reti membazir tu satu benda yang tak elok. Tapi kalau dia kata, "Ish, banyak sangat dah ni, hak ni pun tak ada makan ni." Maksudnya bukan, maka tidak berhajat. Maka cari orang lain lah. Cari orang lain. Bila dalam keadaan yang macam tu, bila dalam keadaan yang macam tu, sekejap lagi dia akan bincangkan sikit dalam masalah makruh. Bila dalam keadaan yang macam tu, bila sedekah yang asalnya kita dah ta'yin ataupun kita dah niatkan nak berikan kepada siapa-siapa, bila mana tak jadi nak bagi kawan tu, sunat cari orang lain. Makruh kita batalkan sedekah. Jadi hulung makruh balik. Tak jadi pergi buat balik rumah makan sendiri lah. Ya. Nak pergi kat depa, tak makruh. Makruh hukum dia. Membatalkan sedekah. Dah tak dah orang sama kadang-kadang tu kita nak pergi kat kawan tu. Tengok tak ada di rumah contohnya. Tak ada buka rezeki dia, balik makan di rumah lah. Ya, kalau kita nak ulang pula pergi ke rumah dia esok, okey lah. Ngira ni tak ada, tak apa esok pun ada kot, esok main hantar ni, okey lah. Tapi dia tak ada di rumah ni, tak ada rezeki dia ni, balik makan di rumah lah. Benda ni jadi apa nama, jadi rezeki aku lah malam ni, dah dia tak ada di rumah. Kalau dia ada pun nak pergi, dia ada, makruh hukum dia. Kita menarik kembali sedekah yang telah kita niatkan. Maka dalam masalah tadi ni, bila orang sebut, kami ni banyak dah mahal rambutan ni. Kalau bagi pula pun, takut jahannam ni tak ada makan. Ambil buah yang nak bagi tu, pi bagi tang lain. Jangan balik rumah, kupas buah lambalang, simpan sendiri makan di rumah, dak hukum dia makruh. Tu nama membatalkan sedekah. Ya, itu. Sekali dalam masalah makruh akan dibincangkan. Lagi afdal juga sedekah ni wafil azminatil fadilati, dan pada masa-masa yang berkelebihan. Masa-masa yang berkelebihan. Contoh kal Jumaati. Seperti pada waktu Jumaat. Seperti pada waktu Jumaat. Pagi Jumaat sampailah kepada waktu orang sembahyang Jumaat tu. Pagi Jumaat, malamnya, paginya sampailah kepada orang sembahyang Jumaat tu. Sampai kepada terbenam matahari Jumaat tu masih lagi sunat. Cuma yang paling afdal ni sebelum Jumaat lah. Daripada pagi sebelum sampai ke Jumaat tu yang paling afdal hari Jumaat. Tapi kalau nak kira afdaliahnya sepanjang hari Jumaat tu afdal. Maka sunat afdal juga kita menunggu masa-masa yang afdal seumpama tu. Macam tu juga dengan sedekah pada bulan puasa. Juga sunat dan afdal lebih pada masa yang lain. Lebih-lebih lagi pada 10 Ramadan yang terakhir. 10 Ramadan yang terakhir. Macam tu juga dalam 10 hari pada awal bulan Zulhijjah nak raya tu. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah nak raya haji tu pun afdal. Tu yang paling afdal antara waktu-waktu yang afdal. Macam juga dengan hari raya. Hari raya. Hari Ashura 10 Muharram. Afdal. Hari raya afdal. Pada bulan-bulan haram, pada bulan Rejab, pada bulan Zulhijjah, Muharram dengan Safar. Maka disunatkan dan afdal untuk kita mengintai-ngintai dan memilih masa-masa yang afdal itu untuk bersedekah, sebab pahalanya berganda. Sedekah waktu lain pun okey, tapi kalau sampai masa-masa yang afdal tersebut, maka digalakkan kita untuk mengambil berat tentang kewujudan masa-masa yang afdal tersebut.
Lagi wal amakinil fadilati, dan tempat-tempat yang berkelebihan. Itu sunat juga. Sedekah di tempat-tempat yang berkelebihan. Contoh ke Makkah seperti di Mekah, perbanyakkan sedekah. Wal Madinati, dan seperti Madinah. Dan orang yang pergi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, tempat-tempat yang afdal. Tempat-tempat yang memiliki kelebihan daripada tempat yang lain. Yang afdalnya itu. Wa 'inda al-umuri al-muhimmati. Dan ketika dan di sisi perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara yang penting, urusan-urusan yang penting. Ketika melakukan urusan-urusan yang penting, contoh kalau ghazwi, seperti mana berperang, sunat sedekah. Pemerintah ke kita pun berlaku perangan dan sebagainya, sunat sedekah, dengan harapan sedekah tersebut membantu kemenangan contohnya. Wal kusufi, ketika gerhana. Wal maradi, dan ketika sakit. Wal haji, ketika musafir. Ketika musafir sama ada untuk buat haji dan lain. Ketika safar, ketika penemu melakukan haji dan sebagainya. And, kalau macam apa nama orang yang biasa duduk Mesir ni, ketika nak periksa, ketika nak periksa tu, turun bahaya kan, nak pergi ke jamiah, nak pergi ke U tu, mana makcik, mana pakcik yang gelandangan yang ada kat tepi jalan tu, bagi ya satu genis kat dia baru afdal, sebab ada urusan penting bagi kita. Diharapkan dengan sedekah tersebut memudahkan urusan kita, memakbulkan doa kita. Bukan doa dia pula, doa kita. Mengharapkan doa daripada orang yang menerima sedekah tu hukumnya makruh. Saya kita bincang lah kan. Sebab dia mengurangkan pahala sedekah kita. Kalau dia doakan kat kita, sunat kita doakan balik kat dia. Baru hilang makruh tu. Kita sedekah dengan harap dia doa kat kita. Maka harapan tersebut mengurangkan harapan pahala. Kan sedekah pada awalnya memberikan sesuatu dengan harapan dapat pahala. Tapi bila kita sedekah sesuatu dengan harapan untuk dapat doa daripada orang tersebut, maka dia mengurangkan pahala sedekah. Dan cara untuk tidak mengurangkan pahala sedekah, kalaupun dia berdoa kepada kita tanpa kita minta, ataupun kita minta, bila dia berdoa kita, kita doa balik ke dia. Kita doa balik ke dia. Baru hilang apa nama makruh. Baru hilang makruh. Kalau kita tak minta pun dia doa. Kita doa dia. Kita tak minta dia doa. Sebab selalu orang yang sedekah ni dia kan doa kepada kita lah. Dan kita doa balik ke dia. Supaya hilang kita punya kekangan mengharapkan pahala tu. Dia kalau bagi orang sedekah ni sebab doa dia. Tujuan asas ialah hasilkan wasul untuk urusan kita. Wasul dengan bahagia dia. Moga dengan pahala sedekah memudahkan urusan. Nak jawab contohnya. Musafir contohnya. Pegang. Sakit contoh sebagainya. Kita untuk dia di macam juga bayar doa. Ha, kita bayar doa valid dulu kan, dulu pernah kalau valid umar bagi duit penama Abah yang tak tahu kalau jadi doa sebab macam kita bagi kat dia dengan harapan dia doa. Tapi makruh mengucapkan doa daripada makruh. Dan cara pahala. Sebab kita harap, kita bukan mengucapkan pahala, kita harap. Jadi untuk menghilang makruh tu, jadi tak ada terang tu.
Kalau dia doa kita tanpa kita lawat, sebab kita tak mengharapkan doa dia, kita tak minta dia doa kat dia, kita tak minta dia doa kat kita. Tapi kalau kita minta doa kat dia, makruh hukum dia. Jadi untuk menghilangkan makruh tu, kita kena doa balik kat dia. Ni makcik saya nak periksa ni, doa bagi saya dulu. Dia pun Najah ya bni, Najah ya bni kan. Moga-moga buka berjaya. Kita pun kena apa nama doa, semoga Allah menyihatkan kamu ke, semoga Allah apa nama memelihara kamu ke dan sebagainya. Kita balas balik doa tu, maka baru hilang makruh. Maksudnya sedekah tu sedekah, dia doa kita, kita doa balik ke dia. Jadi pertukaran antara doa, bukan pertukaran antara sedekah dengan doa. Transaksi itu berlaku antara doa dengan doa, bukan dengan sedekah kita dan doa. Ni student dia tahu sangat lah. Kita di Malaysia pun tak tahulah amalan tu wujud ke tak. Wallahualam. Student-student di Malaysia, di apa nama, jamiah kita di Malaysia wujud tak benar ni? Tak tahu lah. Boleh buat lah amalan tu, boleh buat lah. Ada kawan-kawan yang susah ke apa ke, yang apa nama, yang kita tahu tadi kurang kemampuan ke apa ke, tak nak periksa tu, belanja dia makan, tekah lah. Belanja dia makan ke apa nama, apa-apa sajalah yang boleh, yang boleh apa nama memudahkan urusan dia. Maka tawassul dengan amalan tu, tu nama tawassul dengan amalan. Salah satu daripada bentuk tawassul dengan amalan. Sebab tu bukan tujuan sedekah. Tujuan sedekah nak pahala, kan? Tujuan sedekah nak doa. Kalau dia doa kita tanpa diminta, lain cerita. Kalau dia doa kita tanpa kita minta tu, okey, tu pun masih lagi sunat kita balas doa tu untuk jaga niat. Tapi kalau kita sedekah dengan suruh dia doa ke kita, tu penuh makruh. Makruh pun dia. Lagi wafil haji, dan pada ketika haji, pada ketika haji termasuk juga wafis safari, ketika musafir dan sebagainya. Wabima yuhibbuhu, wabima yuhibbuhu, ataf pada bisadaqatin tatawu'in wal afdalu as-sadaqah bima yuhibbuhu. Atau pada israr lah. Wa bima yuhibbuhu, dan afdal juga bersedekah dengan perkara yang dia suka, benda yang dia kasih, benda yang dia kasih. Itu yang afdalnya, bukan benda yang dia tak suka. Kita benda yang kita tak suka tu kita sedekah kat orang. Cemuhidah main ingat ni, cemuhidah duk guna handset ni, sedekah kat orang. Dapat pahala, dapat. Melainkan kalau benda tu rosak, lingkup dah, boleh sedekah kat orang, tak dapat pahala apa lah, makruh. Tapi kalau handset kita masih lagi okey contohnya, cuma kita dah tak sayang dah ke dia, kita dah bosan dengan dia, sedekah kat orang, dapat pahala. Yang tak dapat, tapi tak afdal. Kena bagi tu, kena bagi benda yang kita masih suka. Sebab kita suka orang tu dapat benda yang kita suka juga, benda yang kita ada, kita suka orang ni mendapat juga. Dia lebih afdal, lebih membanyakkan pahala. Wa bi tibin nafsi, dan dengan dengan hati yang elok, dengan hati yang elok. Maksudnya bagi dengan sukarela, bagi dengan seronok, bukan kerana terpaksa, bukan kerana segan, bukan kerana malu Allah, bukan kerana apa nama jaga status, tak. Bi tibin nafsi, dengan baik diri. Dengan baik diri, dengan ikhlas lah maksudnya katanya. Wa bishrin, gitu. Wa bishrin, dan dengan manih muka, dengan manih muka. Dia lebih afdal, lebih banyak pahala bagi dengan muka, dengan senyuman yang manih, dengan mesra. Termasuk juga antara yang afdalnya ialah memberikan dengan tangan sendiri, bukan wakilkan kepada siapa-siapa. Kita pergi bagi sendiri benda kita nak bagi itu kepada orang yang nak bagi, itu lebih afdal berbanding dengan kita wakilkan. Tapi kalau ada apa nama halangan daripada kita sendiri contohnya, wakil lah, tak menghilangkan afdaliah tu. Tapi kalau kita boleh buat sendiri,
kita boleh sedekahkan sendiri, kita boleh serah sendiri barang tu kepada orang yang kita nak bagi, afdalnya kita buat sendiri. Macam ini juga yang dimaksudkan antara sunat juga ialah tidak tamak dengan doa dia. Antara sunan-sunan, antara sunat-sunat dalam sedekah ialah tidak mentamakkan, tidak mengharapkan doa daripada orang yang menerima sedekah tu. Maka jika dia mendoakan bagi kita, orang yang menerima sedekah tu mendoakan bagi kita, sunat kita membalas doa dia tu supaya tidak kurang sedekah sunat dah. So apa hal sedekah tu dalam Minhajul Qawim dia sebut benda ni. Wa bi'adami at-tam'i fi ad-du'a'i minhu. Kalau orang yang ada syarah Minhajul Qawim disebut benda ni. Wa bi'adami at-tam'i fi ad-du'a'i minhu fa in da'a lahu sunna lahu an yarudda 'alayhi li an la yanqusa ajru sadaqah. Dan dengan ketiadaan mentamaki, ketiadaan tamak pada doa orang yang menerima sedekah tu. Fa in da'a lahu, kalaulah orang tu mendoakan bagi kita yang memberikan sedekah ni, sunna lahu an yarudda 'alayhi. Sunatkan bagi kita ni untuk memulangkan kembali, membalas doa dia tu. Supaya li Allah, supaya tidak yanqusa, supaya tidak kurang ajrus sedekah. Ajrus sedekah, pahala sedekah tu, supaya tidak berkurangan. Sebab bila kita mengharapkan doa tu, berartinya kita tidak mengharapkan pahala. Kita tidak mengharapkan pahala, kita sedekah tu pasal nak doa dia. Jadi, bukan kita sedekah tu pasal nak pahala. Lari fikir di situ je. Habis, tu antara benda yang sunat lah. Antara benda yang sunat. Kemudian masuk dalam perkara yang haram, sedekah yang haram. Wala yahillu tasadduqu, dan haramlah bersedekah. Wala yahillu tidak halal, artinya haram. Haramlah bersedekah. Wala yahillu tasadduq, haramlah bersedekah. Bima yahtaju ilaihi, dengan perkara yang dihajati kepadanya. Benda yang kita perlukan, kita sedekah benda tu, hukum dia haram. Kita ada makanan dan kita perlukan makanan tu. Kalau tak makan benda ni, mati kita contohnya. Bagi ke orang tu, hukum dia haram. Sedekah, hukum dia haram. Sebab kena dahulukan keperluan diri. Sedekah sunat ialah lebih daripada apa yang kita perlukan, baru dapat hukum sunat tu. Dah selesai dah hak kita, keperluan kita dah mencukupi, walaupun tak seselesa mana, kita dah makan dah, walaupun tak sekenyang mana, tapi dah makan dah, baru datang sunat sedekah tu. Baru datang hukum sunat sedekah atas yang lain tu. Tapi kalau kita pun tak makan ni, kita pun kebulok lah, kita pun 3 hari tak makan ni, pinjam orang lain tu, hukum dia haram. Sebab wajib menjaga diri, hifzul nafs, hifzul badan dan sebagainya, apa nama kuliah yang sitah tu, wajib jaga diri. Wala yahillu tasadduqu bima yahtaju ilaihi, dan tidak halal lah bersedekah, maksudnya haram dah bersedekah. Bima yahtaju ilaihi linafaqatihi, dengan perkara yang dia perlukan. Linafaqatihi, untuk nafkah dirinya. Duit ada tapi duit ni nak beli beras di rumah, kalau tak beli tak ada. Duit ada tapi duit ni apa nama contohnya, nak bubuh minyak motor contohnya. Kalau sedekah duit ni pakai tolak motor, haram sedekah. Sebab diperlukan untuk diri dia. Duit ada tapi duit ni nak kena bayar apa nama bil, nak kena bayar bil api contohnya, bil elektrik. Kalau tak bayar, yang potong. Jadi kena dahulukan keperluan. Sebab tu nafkah diri kita. Nafkah diri kita. Au nafaqati man alaihi nafaqatuhu, ataupun nafkah orang yang wajib ke atasnya nafkahnya, orang yang berada di bawah tanggungannya lah maksudnya. Fi yaumihi wa lailatihi, pada harinya dan malamnya. Hari esok kira lain, kira hari ni. Hari ni nak makan, nak minum, apa keperluan, cukup tak cukup? Cukup, sunat sedekah. Kalau tak cukup, tak haram sedekah. Kena dahulukan kewajipan dulu daripada perkara yang sunat. Sebab nafkah diri kita dan nafkah orang lain yang wajib kita tanggung ialah kewajipan. Dan kewajipan itu tidak boleh dikalahkan dan tidak boleh dikebelakangkan kerana perkara yang sunat. Tak boleh. Sedekah sunat. Tuan, nafkah kita wajib. Nafkah orang yang wajib atas diri kita juga wajib. Maka wajib dahulukan yang wajib daripada yang sunat. Kalau kita langkah aturan tu, hukum dia haram, dosa. Hukumnya haram dan berdosa. Macam tu juga
masalah ni sama masalah dengan haram melakukan sembahyang sunat bila mana kita ada qada fardu yang wajib disegerakan. Macam kita dah pernah bincang dulu dalam bab sembahyang dulu. Dan bila ada solat fardu yang luput daripada waktunya, wajib qada, dan bila mana luput itu bukan dengan sebab yang diterima pada syarak, wajib qada dengan segera. Bila wajib qada dengan segera, haram buat solat sunat pada ketika tu. Sebab kita ada kewajipan, sedangkan solat sunat itu hukumnya sunat. Maka tidak boleh meninggalkan kewajipan untuk melakukan perkara yang sunat. Tak sah. Itu dalam bab solat lah. Dalam bab solat. Dalam bab sedekah, adakah dia berlaku ataupun jadi sedekah tu pindah milik tak? Pindah milik. Jadi. Walaupun kita bagi dalam keadaan kita perlu, hukum dia haram. Tapi sedekah tu berlaku. Perpindahan milik tu terjadi. Kita ada RM3 dalam paket nak buah minyak motor. Motor pun duk lilak dah. Muka letak buh ni, sama ada dan sampai rumah, boleh jadi tak dan sampai rumah, dan kat kepala kampung je, lepas tu kena tolak balik lah, RM3 ni. Nak kena buh dia. Ada orang minta lagi dah RM3 tu, contohnya. Ada orang minta. Kalau bagi kat dia lagi, tolak motor lah. Tapi boleh jadi sampai rumah ni. Minyak dia sikit lagi. Boleh jadi sampai rumah, boleh jadi dan sampai rumah. Kalau tak dan pun, nak dekat sampai rumah dia, kena tolak sikit saja contohnya. Maka dia pun bagilah duit RM3 tu kepada orang yang minta sedekah tu. Hukum dia berharam. Tapi adakah pemberian tersebut berpindah milik? Pindah milik. Duit yang dia bagi tu tak milik kawan tu. Tetap jadi milik orang yang menerima tu. Bukan bila kata haram tak sah sedekah tu dah. Tak sah perpindahan milik tu dah. Perpindahan milik tu berlaku sah. Cumanya haram kerana dia meninggalkan kewajipan untuk melakukan perkara yang sunat, sedangkan perkara yang wajib itu lebih aula dan lebih tinggi besar martabatnya daripada yang sunat. Nah, gitu. Aw lidainin atau dalil nafaqatihi wala yahillu tasadduqu bima yahtaju ilaihi lidainin. Haram juga bersedekah dengan perkara yang dia perlukan untuk bayar hutang, lidainin. Kerana hutang. Kerana hutang. Sama ada hutang tu hutang yang perlu dibayar la tu, haram lah. Duit ada tapi nak bayar hutang. Kalau sedekah duit ni tak cukup untuk bayar hutang, hukum dia haram. Ataupun hutang tu hutang yang belum sampai masa lagi. Ini panggil hutang yang muajjal, hutang yang belum sampai masa. Cumanya kalau kita sedekahkan juga duit ni contohnya, kita secara yakin ataupun kuat zon kita tak sempat untuk cari duit lain untuk bayar hutang tu. Mungkin hutang tu minggu depan contohnya. Kena bayar minggu depan ataupun 2 hari lagi baru kena bayar, maka dia muajjal lah. Ataupun mungkin lusa ataupun esok baru kena bayar, muajjal lah. Duit ada dah. Cuma bukan sekarang ni kena bayar hutang. Tapi kalau kita sedekah ni, sedekah duit yang dalam tangan kita, kita yakin ataupun kuat sangkaan aku tak dan cari duit lain dah nak bayar hutang hari esok ni. Ataupun hutang hak lagi minggu depan tak ada cara nak duit. Gaji tak masuk lagi dan sebagainya. Hak ni saja duit yang ada untuk bayar hutang. Kalau aku guna duit ni untuk sedekah dan sebagainya, maka tak ada lah duit nak bayar hutang hak seminggu lagi ataupun lagi 3 hari nak bayar hutang, tak ada duit. Maka haram sedekah. Sama ada hutang tu hutang yang telah sampai masa, ataupun hutang tu hutang yang belum sampai masa lagi, cumanya tidak ada jalan untuk menggantikan duit yang kita gunakan untuk sedekah. Maka hukum dia haram. Haram juga awlidainin la yarju lahu wafa'an al-qabiru. Awlidainin la yarju lahu wafa'an, ataupun haram kerana hutang. Haram sedekah kerana dia perlukan benda yang dia nak sedekahkan tu untuk bayar hutang dia. La yarju lahu wafa'an, yang tidak mengharap baginya, bagi dain tu wafa', apa nama, langsayan. Kalau dia sedekah ni, dia tak ada cara untuk melangsaikan hutang dia tu. Kalau dia digunakan duit ni, dia tak ada kemampuan dan tak ada sumber untuk dia gantikan ketika mana hutang itu perlu dibayar. Gitu. Masuk juga dalam masalah hutang ni ialah ibra'uz zimmah. Ini dalam bab muamalat lah. Ibra'uz zimmah ialah kita lepaskan hutang orang lain daripada diri kita. Ada orang hutang dengan kita, kemudian kita ibra' dia. Hutang itu ni aku halai abang. Mengibrak.
Ibrak hukumnya sunat asalnya. Ibrak hukumnya sunat. Kita melepaskan, kita membebaskan seseorang daripada hutang yang milik kita. Asal hukum sunat, asal hukumnya sunat ibrak. Dia panggil ibrak uzimah ataupun ibrak uddain, ibrak ulmadin. Kita apa nama, orang yang hutang dengan kita, kita nak pahala ibrak, pahala melepaskan seseorang daripada hutang tu. Tak payah bayang akulah, aku halal hutang hari tu ni, ni ada hari tu ada hutang 10 ringgit, tak payah. Kuni sunat ibrak. Tapi dalam masalah ni, sekiranya dia perlukan, sekiranya dia perlukan kepada benda tu, kepada bayaran tersebut, maka haram dia ibrak. Haram dia ibrak. Dia perlukan duit untuk bayar hutang tu. Dia perlukan duit yang orang nak bayar kat dia tu, dia perlukan untuk nafkah diri dia ke, ataupun untuk nafkah orang yang berada di bawah tanggungjawab dia ke, ataupun ada hutang lain yang dia perlu bayar dan dia harapkan duit tu, ataupun dia, duit yang orang bayar hutang kat dia tu lah yang nak gunakan untuk tujuan-tujuan yang dia perlukan tu. Maka haram dia ibrak. Maka haram dia ibrak. Satu, tu syarat yang pertama, dia perlukan duit tu. Yang keduanya, orang yang berhutang dengan dia tu orang yang senang. Orang yang senang. Kalau orang tu susah juga, tak haram lah ibrak. Tapi orang tu juga senang. Dia perlukan duit, dia tuan hutang tu, dia perlukan duit tu kerana nafkah dia sendiri, dia sendiri, ataupun nafkah orang yang dia perlukan, ataupun untuk hutang-hutang yang dia perlu bayar. Satu. Yang keduanya, orang yang berhutang dengan dia tu orang yang senang. Orang yang mampu bayar. Senang maksudnya mampu bayar. Musir dia panggil. Lawan dia mu'sir, orang yang susah. Orang yang tak mampu bayar tapi tetap kena bayar. Cuma dia tak mampu bayar. Untuk orang yang mu'sir, sunat kita lewatkan ataupun panjangkan tempoh hutang. Itu. Maka apa nama, orang yang bila ada dua syarat ni, dia perlukan, dia perlukan duit daripada orang yang berhutang dengan dia tu, dan orang yang berhutang dia tu memang mampu bayar hutang dia tu, maka haram dia ibrak. Haram dia ibrak. Satu, sebab dia perlukan duit tu, memang duit dia lah, hutang dia memang duit dia lah. Yang keduanya, orang yang berhutang dengan dia tu mampu untuk bayar hutang dia, maka haram dia ibrak. Tapi kalau tak cukup dua syarat ni, tak haram ibrak. Contohnya dia tak perlukan duit tu pun, dia tak berhajat kepada duit tu, macam kawan-kawan kita lah. Marin dia terlupa buat duit ke, tak cukup duit ke, hutang kita 3 ringgit, tak apalah, esok nak bayar, tak payahlah, kita pun ada duit, jadi tak ada masalah lah. Hukum ni sunat sebab kita tak berhajat kepada duit tu. Tapi kalau kita perlukan dan dia mampu bayar, wajib terima. Haram kita ibrak. Nak buat baik pun agak-agak lah, maksudnya nak buat baik, nak tunjuk dermawan pun agak-agak, sampai melarat, sampai memudaratkan diri ataupun orang yang wajib kita tanggung, maka hukum dia haram. Wa yustahabbu, dan disunatkan ia tasadduq, bersedekah tu sunat, bima fadula an hajatihi, daripada barang yang lebih daripada hajat dia. Nak dapatkan sunat sedekah ini ialah daripada perkara yang lebih daripada keperluan dia. Yang kita sebutkan tadi, kalaulah masih lagi ada keperluan dia, maka tak sunat sedekah. Idza lam yashuq 'alaihi sabru 'ala ad-dhiqi, apabila tidak susahlah atas dirinya. Idza lam yashuq 'alaihi, apabila tidak susahlah atas dirinya. 'Alaihi ay wa 'ala man 'alaihi alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhu, atas diri dia dan atas diri orang yang wajib dia nafkahi tu, tak susah. As-sabru ala diqi, bersabar di atas kesempitan hidup. Bersabar di atas kesempitan hidup. Kalaulah tak tahan sabar, susah, menyebabkan dia perlu meminta kepada yang lain pula, dia perlu berhutang pula contohnya, ataupun orang yang berada di bawah tanggungannya tak reda dengan hidup yang susah tu, maka ketika tu tak sunat dia sedekah. Bahkan hukum dia pada ketika tu makruh. Yang sunat sedekah ni bila dah lebih daripada keperluan dia. Bila dah lebih daripada keperluan dia, lebih dah daripada kadar yang wajib lah maksudnya, baru sunat sedekah. Selagi tak lepas kadar yang wajib tu, tak sunat sedekah.
Sebab tu yang wajib, ni yang wajib, kadar yang wajib, kemudian lebih daripada kadar yang wajib baru sunat sedekah. Tapi kadar yang wajib ni, dia ialah kadar minimum. Dia bukan kadar selesa, kadar wajib saja. Kadar wajib, maksudnya kalau boleh makan sehari sekali tu, tak mati lah kadar yang wajib. Tapi, boleh jadi malam tak apa nak lena nyenyak, lapar. Dan kalau dia tak sabar atas, tak sabar hanya berpada pada tahap yang wajib, sama ada diri dia yang tak sabar, ataupun orang yang berada di bawah tanggungan dia yang tak sabar. Anak-anak dia ke, bini dia ke, dan sebagainya. Dia pun tak tahan hidup makan sehari sekali ni contohnya. Jadi dia kena jamu dia pun dua kali ataupun tiga kali berdasarkan kepada keperluan lah. Kalaulah tak mampu nak sabar, maka tak dapat lagi hukum sunat bersedekah tu. Kena settle mereka dulu. Lepas daripada settle mereka, barulah sunat sedekah. Kalau dia sedekah juga sebelum daripada sempurna keperluan mereka, keperluan dia dan keperluan mereka, yang mana dia dan mereka tersebut tidak sabar di atas kesempitan hidup, hukum dia makruh sedekah. Hukum dia makruh sedekah. Sebab dia tak sabar, dan mereka yang berada di bawah tanggungan dia juga tak sabar untuk hidup dalam kesempitan. Gitu. Jadi dia ada tiga peringkat lah. Satu peringkat wajib. Nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib tak boleh ni. Tak boleh digugurkan, tu hak diri dia. Dan hak diri orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Pada tahap hak yang wajib ni, nafkah yang wajib ni, haram dia sedekah. Haram dia sedekah. Tahap yang wajib. Lepas daripada tahap yang wajib, baru sunat sedekah. Dengan kait dia dan orang yang berada di bawah tanggungannya tu mampu dan sabar hidup dalam kesempitan. Hidup dalam serba tak cukup. Hidup bukan dalam senang lah, maksudnya hidup dalam keadaan serba sederhana ala kadar. Kalau mampu sabar, dia mampu sabar, orang yang berada di bawah tanggungan hidupnya juga mampu sabar, barulah sunat sedekah di tahap ni. Kalau tidak, hukum dia makruh. Selesai daripada tahap ni, bila mana mereka tak mampu sabar di atas kesempitan hidup yang sederhana ataupun yang ala kadar tersebut, kena selesaikan mereka punya keperluan mereka, bagi selesa dulu, bagi selesa sikit, makan bagi cukup, tempat tinggal bagi selesa elok, pakaian bagi sempurna elok dan sebagainya. Lepas daripada tahap ni, barulah sunat sedekah yang tak ada hukum lain. Yang sebenarnya hukum sunat sedekah yang tak melibatkan masalah-masalah yang lain. Pada keadaan wajib tadi ni, haram sedekah. Sebab bertembung di antara sedekah sunat dengan kewajipan, haram sedekah. Dalam keadaan yang kedua, sunat sedekah kalau boleh sabar dengan kesempitan hidup. Kalau tak boleh sabar dengan kesempitan hidup, hukum dia makruh sedekah. Makruh, tak haram lah. Sebab dia bukan wajib lah. Kewajipan dah lepas dah, cuma tak selesa saja. Tak selesa saja. Kewajipan dah lepas. Jadi sedekah tu hukum dia makruh, tak haram. Selepas daripada selesa tersebut, maksudnya mereka dah okey dah, kehidupan mereka pun dah okey dah, mereka tak terganggu dengan kesempitan hidup dah, ketika tu sunat sedekah. Jadi kena tengok elok kita di tahap yang mana. Nak sedekah pun jangan sampai mengorbankan diri dan orang yang wajib di bawah tanggungan kita. Syarak lebih mementingkan ataupun syarak lebih menekankan kita untuk jaga diri kita dan orang yang berada di bawah tanggungan jawab kita. Habis tu antara yang haram lah. Yang makruhnya, wa yukrahu an ya'khudha sadaqatuhu mimman akhadha minhu bi bai'in aw ghairihi. Dan dimakruhkan an ya'khudha, bahawa mengambil ia yang mutasaddiq lah, orang yang bersedekah tu, mengambil sadaqatahu, akan sedekahnya, diambil balik sedekah tu, mimman akhadha minhu, daripada orang yang mengambil daripadanya. Orang yang mengambil daripadanya, ambil itu bi bai'in, dengan cara jual beli, au ghairihi, atau selainnya, selain jual beli. Masalah ni masalah apa? Masalah kita sedekah sesuatu dekat orang dan kita ambil balik sesuatu tu. Sesuatu yang kita sedekahkan dekat orang tu, kita ambil balik. Maka hukum dia makruh. Walaupun dengan apa cara sekalipun. Masalah ni kebanyakan berlaku dalam masalah zakat fitrah. Yang paling biasa lah.
dekat fitrah kan. Setengah daripada adat setempat kan, orang fakir tu, dia standby siap-siap ada satu ataupun dua kampik beras dekat fitrah tu. Jadi orang yang nak bayar zakat fitrah dekat dia, bawa duit je lah, beras dia ada lah. Jadi dia jual beras tu kepada orang yang nak bayar zakat fitrah tu, dia jual, dapat duit. Kemudian orang yang bayar, orang yang beli beras tu akan sedekah balik ke dia. Yang ini tak apa lagi, ini tak ada masalah pun, orang sedekah balik. Kemudian kadang-kadang tu orang yang nak bayar zakat fitrah tu, dia nak bayar untuk 6 orang contohnya. Dia, bini dia, anak 4 orang contohnya. Ataupun dia, bini dia, mak ayah dia, anak 2 orang contohnya. Contoh. Beras tu kadang-kadang sekampit ataupun 2 kampit saja. Tak bawa lah beras banyak. Yang selalu kalau kita ni dulu dekat Masjid Zahir, banyak yang jenis tu. Malam raya ataupun 10 Ramadan terakhir tu, dululah lah, la Allah Alam. Di Masjid Zahir, di perkarangan, di pagar Masjid Zahir tu banyak orang duduk-duduk itu. Duduk itu, letak beras kampit. Ni orang yang asnah lah, orang yang apa nama, fakir ataupun miskin. Jadi nak pergi bayar zakat fitrah, pergi kat dia bawah. Beras dah dah, kita buat duit ya. Jadi kita beli kat dia beras tu. Beras tu jadi milik kita, duit dapat kat dia bawah. Beras ini kita. Kemudian kita pun bagi balik beras tu kat dia sebagai zakat kita, zakat fitrah kita. Ni okey lagi. Kemudian kadang-kadang tu beras yang ada tu tak cukup dengan kepala orang yang kita nak bayar zakat fitrah tu. Kita nak bayar untuk 4 orang contohnya. Beras ada sekampit je. Jadi kita beli pula daripada dia beras tu. Mula-mula kita beli yang kali pertama tak ada masalah. Kita beli kali pertama, duit dia ambil, beras dia bagi kita. Jadi beras hak kita lah. Kemudian kita bagi beras tu sebagai zakat fitrah. Lepaslah untuk diri kita zakat fitrah tu. Beras tu jadi milik dia balik lah. Beras tu, beras yang kita sedekahkan kat dia. Jadi milik dia. Kemudian kita nak bayar zakat fitrah untuk isteri kita ke, anak kita ke, maka kita beli balik beras tu daripada dia. Oh, gelap pula duit. Beli balik beras. Ini makruh. Beras yang sama. Beras yang sama. Kalau beras lain tak ada masalah lah. Kalau ada 6 kampit senang. Kita bayar untuk 6 orang kali lebih senang. Tak ada masalah lah. Dan ni beras yang sama, kita dah sedekah kat dia, kemudian kita ambil balik bi bai'in aw ghairihi. Sama ada dengan jual beli ataupun secara daripada jual beli. Maka hukum dia makruh. Kita bayar balik beras kat dia, beli pula kali yang kedua, bagi duit kat dia, dia bagi beras kat kita, jadi beras milik kita lah. Dah berlaku jual beli tu, sedekah balik kat dia. Ha, makruh. Tang dia tak makruh sebab dia jual kat kita. Tang dia tak makruh sebab dia jual kat kita. Kita yang makruh sebab kita beli balik benda yang kita sedekahkan. Benda yang kita sedekahkan. Ha, itu. Tu contoh dengan jual beli lah. Contoh dengan jual beli. Ataupun dengan selainnya, selain jual beli. Tak kira lah. Dengan apa nama, yang sedekah tu bagi balik kat kita saja ke, tak kira. Sama ada jual beli tu ataupun ambil hang lah. Dia sedekah balik kita. Barang yang kita sedekahkan tu patah balik ke tangan kita daripada orang yang sama. Dalam bahasa kita, kalau jahatnya buruk siku lah. Tapi bukan masalah buruk siku betul-betul tak, tapi ada unsur buruk siku kat situ. Apa nama, kita sedekah contohnya baju kat dia, sedekah baju kat seseorang contohlah. Kawan kita ke dan sebagainya, sedekah ambil hang, sedekah. Ambil. Dia pakai seminggu lepas tu, ish tak sedaklah baju ni, ambil baliklah kang. Ambil balik kang, kita terima. Dia bagi, dia kan sedekah kita ni, cuma bagi balik kita. Kita terima, makruh hukumnya. Tu maksud ghairihi. Bukan semestinya dengan jual beli. Sebarang cara yang digunakan untuk dapatkan balik benda yang kita sedekahkan kepada orang tu pun dia makruh. Sama ada dengan jual beli ataupun dengan selain daripada jual beli. Yang tak makruhnya macam mana? Yang tak makruhnya bila barang tersebut patah balik ke kita bukan melalui orang yang kita bagi. Bukan melalui orang yang kita bagi. Kita sedekah sesuatu dekat A, yang sesuatu baju ke apa ke dekat A, kemudian A bagi dekat B contohnya, kemudian B bagi balik kat kita, tak makruh. Tak makruh lah. Sebab kita sedekahkan kepada si A. Kita sedekahkan kepada si A. Si A bagi ke, jual ke dan sebagainya kepada si B, tak ada masalah. Kemudian si B jual balik kepada kita ataupun sedekah kepada kita, tak ada masalah, tak makruh.
sebab bukan daripada orang yang kita bagi sedekah kepada dia. Maka macam dalam masalah fitrah tadi ni, antara hilah ataupun antara cara yang digunakan untuk menghilangkan makruh, apa nama, kena ada orang. Kita yang beli, kita yang nak beli beras fitrah tu kena ada orang. Antara cara yang paling murah, kita ada orang, kita pi dengan kawan kita ke. Cuma transaksi tu berlaku seorang-seorang. Bila kita beli beras kat dia, kita beli beras kat dia, banyak duit kat dia, ambil beras tu, kemudian kita banyak sekali lah. Kemudian beras yang tu dibeli oleh kawan kita, jadi dah keluar pada milik dia. Penerima zakat fitrah kita tu, beras yang kita sedekahkan tu dah keluar daripada milik penerima tu sebab kawan kita seorang lagi beli pada dia. Kemudian bila dia beli, dia sedekah balik sebab nak bayar zakat fitrah. Jadi sedekah tu sedekah kawan kita ke sedekah kita? Sedekah tu kawan kita. Kita beli balik beras tu. Beras tu bukan beras yang kita sedekahkan, beras tu beras yang kawan kita sedekahkan. Maka kalau macam tu tak makruh. Macam tu tak makruh. Macam tu juga dengan fidyah. Fidyah yang dilakukan oleh dua orang. Fidyah apa nama, tabarru'. Fidyah yang dibuat secara tolong-menolong ni, hak jenis tolak beras apa ni kan. Makruh dengan dua orang. Boleh makruh dengan dua orang. Sebab kita terima, kita sedekahkan beras fidyah tersebut, beras tersebut dengan niat fidyah kepada orang tu, orang tu sedekah balik kat kita dengan niat fidyah juga. Jadi untuk mengelakkan makruh tu kena buat 3 orang ataupun 4 orang buat silang. Buat silang. Pihak ni, pihak tu tahlik gitu. Dia kena buat silang tu. Dia kena buat 3 orang ataupun 4 orang. Jadi antara helah, antara helah ataupun teknik menghilangkan makruh ni, dia kena keluarkan sedekah tersebut daripada milik penerima sedekah kepada orang lain sebelum patah balik kepada kita. Baru hilang makruh. Kan, kita ada 3 orang, A, B dengan C. A dan C ni nak bayar fitrah, B tu pemilik beras. Jadi si A beli beras daripada B. Beli beras daripada B, bayar duit, maka jadilah beras tu milik si A. Kemudian si A bayar fitrah kat B. Dalam transaksi ni, dalam akad ni, maka beras tu ialah beras hasil sedekah si A. Kemudian si orang apa nama, C ni beli daripada B. Beli daripada B. Maka beras tu dah jadi milik C dengan pembelian, bukan dengan sedekah. Dengan pembelian. Macam mana si FC, macam mana B jual dekat A, macam itulah B jual dekat C beras tu. Dan kemudian C bayar fitrah dekat CB. Jadi beras yang ada dalam tangan CB ni beras sedekah daripada C. Kemudian A beli balik. Jadi A dia bukan beli beras sedekah dia lah. Dia beli beras sedekah C. Dan kemudian dia bagi balik dekat B. Kemudian C beli balik. Jadi C bukan beli beras sedekah yang dia punya lah. C beli beras fitrah yang daripada si A. Maka dia menghilangkan makruh. Tu helah lah. Helah. Helah yang masyru'ah. Helah yang dibenarkan oleh syarak untuk mengeluarkan daripada keadaan makruh. Sebab makruh an ya'khudha sadaqatahu mimman akhadha minhu bi bai'in aw ghairihi. Makruh oleh bahawa mengambil akan sedekahnya daripada orang yang menerima sedekahnya. Ambil tu, akhadha ambil ataupun ya'khudhu ambil tu bi bai'in, ta'luk pada ya'khudhu, ta'luk pada ya'khudha. Ambil bi bai'in sama ada menerusi jual beli atau ghairihi atau selainnya, selain daripada bai', selain daripada jual beli. Ya, hukum ni makruh. Makruh ya, tak haram, hukum ni makruh. Jadi untuk mengelakkan makruh tak ada masalah. Sebab dia ada dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim lah. Yang mafhumnya lebih kurang mengatakan bahawasanya orang yang mengambil balik sedekah ini seperti mana anjing yang menjilat balik ludah dia. Kena tengok lafaz hadis tu, kena tengok dalam Sahih Muslim ada lafaz hadis tu. Cerita pasal apa nama orang yang mengambil balik, al-aidu ila sadaqatihi. Al-aidu fi sadaqatihi, orang yang kembali
mengambil semula sedekahnya itu seperti pada anjing yang menjilat muntahnya. Apa nama dalam sahih Muslim jelas sebut dengan nama sedekah. Kalau dalam sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafaz hibah. Tapi makna dia sama. Dalam Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafaz hibah. Dalam sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz sedekah. Maknanya sama. Maknanya kita ambil balik benda yang kita bagi, Nabi samakan dengan anjing yang menjilat ludah dia sendiri. Dan al-a'idu fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Fi qai'ihi. Lebih kuranglah. Maka masalah ni yang kita sebutkan tadi, yang tak boleh ambil balik sedekah tu, bila mana kita nak sedekahkan kepada seseorang, sedekah tu masih lagi milik kita selagi kawan tu tak terima. Selagi kawan tu tak terima. Bila dalam masalah dia tak terima dengan keadaan contohnya kita tak jumpa dia ataupun dia tak terima sedekah dan sebagainya, maka masalah ni juga dikiaskan dengan masalah al-a'id fi sadaqatihi ni. Maka makruh kita batalkan niat sedekah tu. Yang sunatnya ialah cari orang lain untuk sedekah tu. Macam tadilah, orang main sedekah muktan, orang main sedekah rambutan ke apa ke. Dan kalau musim kenuri ni, orang main bagi lauk kenuri macam-macam lah. Kalau musim rambutan, rambutan. Kalau musim derian, derian dan sebagainya lah. Apa nama kitabak tu tak terima dah kami ni, hak duk ada tu tak dan makan dah, hak duk ada tu pun boleh jadi lingkup setengah. Kalau tambah lagi ni pakai lingkup saja tu, pakai jahanam lah buah ni. Jangan buat balik, pergi balik makan di rumah makruh. Makruh je tak haram, tapi yang sunatnya teruskan niat sedekah tu kepada orang lain. Sebab masalah ni juga dikiahkan ataupun disamakan hukum dengan al-a'id fi sadaqati, orang yang kembali, orang yang mengambil kembali sedekahnya. Sebab dia dah niat nak bagi dah, walaupun dia tak bagi ni, benda tu memang masih lagi milik dia sebab dia tak bagi lagi. Tapi dikiaskan dengan masalah yang sama, dia dah niat nak bagi benda tu, maka dia kena bagi. Sunat dia diteruskan niat tersebut. Makruh dia batalkan. Makruh dia batalkan. Ataupun orang yang nak bagi tu tak ada je tadi lah. Orang nak bagi pergi rumah tengok tak ada. Tak ada rezeki dia, balik makan di rumah contohnya. Pun benda ni aku guna sendiri lah. Makruh hukumnya. Seseolahnya kita ambil balik benda yang kita sedekah, walaupun tak keluar daripada milik kita lagi. Yang kalau kita bahas betul hukum ni, tak keluar daripada milik kita lagi lah. Tapi dah dikiaskan dan disamakan hukum dengan masalah orang yang mengambil sedekah daripada orang yang dia beri sedekah lah. Orang yang mengambil semua sedekah daripada orang yang dia beri sedekah kepadanya, dikiaskan sama, disamakan hukum. Nabi. Kemudian katanya ni haram, wa yahrumu su'alu 'ala al-ghani bi malin aw kasbin. Dan haram meminta. Haram ni 'ala al-ghani. Haram tu ke atas orang kaya. Orang kaya haram minta. Minta apa? Bi malin. Minta akan harta. Dia kaya dah, duk minta orang lagi, hukum dia haram. Aw kasbin, ataupun usaha. Diminta usaha secara percuma lah. Hukum dia haram. Haram meminta. Kalau minta ni maksudnya ni lah. Minta dengan dengan tak ada niat langsung nak bayar. Contohnya dia minta reta. Dia dah ada dah. Apa nama, contohnya dia dah ada dah makanan yang banyak contohnya. Dia orang yang kaya. Dia dah ada makanan yang banyak. Dia pergi minta lagi makanan daripada orang yang susah, hukum dia haram. Sepatutnya dia yang kena bagi makanan dia yang banyak tu kepada orang lain, supaya orang lain boleh makan juga. Tak, dia yang dah ada banyak dah makanan, dia pergi minta lagi kepada orang lain, hukum dia haram. Serupa macam orang yang tak layak menerima sumbangan, beratok minta sumbangan macam orang lain juga, hukum dia haram. Hukum dia haram. Banyak jadilah benda ni kalau kita nak bincang secara benda yang berlaku dalam masyarakat kita, banyaklah benda ni.
Kita tak memerlukan pun benda tu, kita dah ada lah. Contohnya orang bagi apa? Orang bagi dia contoh mudahnya. Yang banyak duk berlakunya. Zakat boleh lah. Zakat. Tapi zakat memang haram pun. Sebab zakat dia mesti orang yang layak. Kalau orang yang layak minta, tak haram dia minta. Zakat untuk pengajian. Zakat pengajian, kalau dia tak layak, memang tak layak, haram lah hukum dia. Kalau dia layak, baru haram. Baru-baru, kalau dia tak layak, memang tetap hukum dia haram. Sebab masalah zakat, dia ada asnaf yang 8 tu. Sumbangan. Sumbangan boleh. Sumbangan sebab dia sedekah yang sunat. Dia dah ada kemampuan, dia dah memang ada duit jenuh lah dalam akaun dia, masih lagi meminta sumbangan untuk pengajian dia. Masih lagi meminta sumbangan dengan pengajian dia. Orang yang bagi sumbangan tersebut, bagi tanpa mengetahui orang yang dia bagi itu mungkin lebih kaya daripada dia. Hukum ni haram. Dia orang kaya yang meminta kepada bukan kaya. Dia tak berhak minta sebab dia mampu. Dan setengah orang tu memang dah kaya lah. Memang duit dalam bank dia tu 0000000 tu banyak lah. Masih lagi meminta sumbangan. Bukan zakat tak. Kalau dia layak, terima zakat, layak lah. Masalah asnaf. Dia minta sumbangan. Dia minta sumbangan dalam bentuk infak dan sebagainya. Dan orang bagi kat dia Dengan sangkaan bahawasanya dia memerlukan. Yang kadang-kadangnya orang yang menerima sumbangan tersebut lebih kaya daripada orang yang bagi sumbangan tu. Dan orang yang bagi sumbangan tu dia memerlukan, dia lebih memerlukan daripada orang yang menerima. Dia gaji dia sikit, tapi dalam sikit tu cukup lah. Cumanya ada lebihan. Lebihan tu yang dia nak infak pun, contohnya. Orang yang meminta sumbangan tu berkali ganda banyak duit daripada orang yang bagi sumbangan tu, hukum dia haram. Bukanlah haram. Dia orang kaya meminta harta daripada orang lain. Dengan maksud dia apa nama, menzahirkan dirinya seolah dia memerlukan. Sebaliknya, kalau dia bagi tahu dah, saya ni cukup dah belanja apa semua. Tapi kalau tuan-tuan nak infak atas saya terima lah. Sebab saya layak terima zakat dan saya masuk dalam fuqara dan masakin yang sah. Saya masuk dalam kategori penuntut ilmu sah. Bila dia dah layak, bila dia bagi tahu keadaan dia dengan jelas. Belanja nak duduk sana pun cukup dah, nak belanja makan kat sana pun cukup dah, perjalanan nak pergi sana pun cukup dah dan sebagainya. Mungkin apa nama dihabang aku ni lah. Nak beli kitab, mungkin boleh. Tapi duit nak beli kitab tak cukup lagi. Contohnya, tak ada masalah. Tapi kalau dia yang memang ada duit jenuh dah, meminta sumbangan dan sebagainya lah. Ini masuk dalam al-ghani, soal al-ghani. Permintaan orang yang kaya. Bimalin dengan harta au kasbin, ataupun dengan usaha. Dia minta dilakukan sesuatu kerja tu tanpa upah, contohnya. Sedangkan dia mampu untuk membayar upah tu. Kalau dia tak mampu, lain cerita lah. Tak dia mampu untuk membayar upah tersebut. Tapi dia minta orang buat dengan percuma pada dia, maka hukum dia haram. Hukum dia haram. Kasbin sama dengan hirfah. Lagi haram lagi. Wal mannu bis sadaqati, dan mengungkit dengan sedekah. Wal mannu, mengungkit dengan sedekah itu, yuhbituha, menggugurkannya sedekah, menggugurkan pahala sedekah. Yuhbituha, yuhbitu sedekah ay thawabuha, mengungkit sedekah itu menggugurkan pahala sedekah. Ini banyaklah larangan dan juga celaan ke atas orang yang mengungkit sedekahnya. Banyak celaan. Dia menggugurkan pahala. Duk mengungkit balik benda apa dia. Wa tata'akkadu, dan sangat-sangat dituntutlah ia sedekah tu, bil ma'i, dengan air. Air minumlah. Air ni air minuman. Wa tata'akkadu, dan sangat-sangat dituntutlah ia sedekah, bil ma'i, dengan air, wal manihah. Manihah ni kambing susu ataupun lembu susu. Haiwan yang dipinjamkan ataupun yang diberikan
izin kepada orang lain untuk mengambil susunya. Dia bukan bagi, dia bukan bagi kambing dulu. Kalau kalau zaman Nabi dulu, kambing lah, janganlah orang bagi lembu. Kambing tu diberikan kepada jiran dia ataupun kepada orang lain untuk depa minum susu kambing tersebut. Depa lah yang belanya. Nanti habis dah kambing tu, susu tu habis dah, ataupun depa tak mau dah susu kambing tu, depa serah balik kambing tu kepada tuan dia. Tu maniha. Dia bukan bagi kambing tu lah, dia bagi susu kambing. Tapi bukan bagi susu saja, nak bagi sekali yang kambing lah. Jadi depa lah yang bela kambing tu dan sebagainya. Habis daripada kegunaan depa, macam kita ni sewa lah kalau kita ni. Kalau kita ni, tapi tak sewa lah, dia bagi saja aja. Dia bagi saja aja. Contohnya yang berlaku penama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami biasa beberapa kali 2-3 bulan tak berasap dapur rumah Nabi. Mana-mana isteri Nabi pun tak ada makanan. Tak ada, tak ada dapur, tak berasap, maksudnya tak masak. Tepung tak ada untuk masak, lauk tak ada untuk masak. Sampai 2-3 bulan. Kemudian sahabat tanyalah makan apa? Ataupun tabi'in tanyalah makan apa? Makan kurma dengan susu. Muka kurma dengan ayam, kurma dengan ayam. Cumanya Sayyidina Aisyah cerita kata, tapi ada jiran-jiran di kalangan Ansar yang memiliki manihah ni. Memiliki manihah maksudnya susu. Depa ada kambing, tapi kambing tu bukan hak depa. Kambing tu diberikan kepada depa supaya depa boleh ambil hasil susu daripada kambing tersebut. Nanti bila habis dah susu tu, ataupun depa tak mau dah kambing tu, maka depa serah balik kepada tuan dia. Manihah. Manihah ni ada disebut dalam Syama'il Nabi dah sebut. Tu makna manihah. Dia diberikan kepada seseorang untuk diminum susunya selama mana dia masih bersusu. Kemudian dia akan dipulangkan kembali kepada tuannya apa nama, apabila habis susu ataupun tidak lagi diinginkan susu tersebut. Diinginkan susu tersebut. Dia masuk dalam apa nama, al-birru wal-ihsan lah. Dia masuk dalam benda baik sesama jiran, sesama tetangga dan sebagainya. Macam kita bagi pinjam barang lah, maksudnya dia lebih kurang macam pinjam jugalah. Macam kita bagi pinjam kereta lah, lebih kurang. Apa nama, motor ni, motor aku lah. Tapi aku tapi aku pergi kerja jauh ke apa ke, motor ni hang guna, kegunaan tu lah. Tu kalau dia tu guna manfaat, sama dengan manihah dia. Manihah ni susu. Manihah maksudnya kambing ataupun lembu yang diberi pinjam untuk diambil susunya oleh yang meminjam tu, oleh yang diberikan tu, kemudian diserahkan balik bila selesai hajat dia. Dia pergi manihah. Dan semacam kawan ataupun saudara kita mai daripada jauh, kita bagi rumah ataupun kita bagi kereta untuk dia duduk di tempat kita selama seminggu ke apa ke, dia lebih kurang macam konsep manihah jugalah. Cuma manihah ni susu, yang tu dia kira pinjam. Habis. Kemudian kata kita bersaumi, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masuk dalam perbincangan bab puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah salah. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله.